Saat ini saya sedang berada di checkpoint pemantauan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Perintis Jakarta Utara, di mana memasuki pekan kedua dilaksanakannya PSBB oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat ini terlihat sudah mulai banyak kendaraan yang melintasi persimpangan Jalan Perintis Kemerdekaan. Bisa kita lihat dari arah terminal Pulau Gadung menuju ke arah Perintis, Jalan Perintis Kemerdekaan, jumlah kendaraan mulai ramai, begitu pula sebaliknya. Dan dari arah Rawamangun menuju ke Kelapa Gading, jumlah kendaraan terus meningkat, begitu pula sebaliknya. Terlihat juga beberapa petugas yang melaksanakan kegiatan mereka memberikan himbauan kepada masyarakat yang sampai saat ini belum menerapkan peraturan pembatasan sosial berskala besar. Kandit Lantas Polsek Kelapa Gading saat ditemui juga mengatakan bahwa masih banyak pengendara yang belum menaati peraturan PSBB ini. Oleh karena itu, petugas di tempat ini juga terus melakukan himbauan bahkan peneguran terhadap pengendara yang tidak melaksanakan aturan PSBB untuk kemudian dapat memutus penyebaran COVID-19 ini. Baik, terima kasih. Jadi kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan PSBB ini semakin hari ini semakin meningkat. Terbukti dengan kami melakukan teguran di Jalan Perintis khususnya, semakin hari juga semakin sedikit. Artinya bahwa masyarakat semakin taat. Namun memang masih ada beberapa orang atau beberapa masyarakat yang masih satu atau dua masih dengan alasan lupa, dengan alasan ketinggalan, masih ada. Hingga saat ini, sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang masih melanggar itu cuma hanya sebatas imbauan saja kah? Atau sudah ada peningkatan juga dari petugas? Baik, terima kasih. Selama kami melaksanakan pemantauan di pos PSBB ini, kami selalu melakukan peneguran. Ada memang masih yang tidak taat terhadap pelaksanaan PSBB ini, namun tetap kami melakukan peneguran. Seandainya besok masih ada lagi, kami juga terus akan melakukan teguran-teguran, baik menggunakan lisan atau menggunakan teguran, tilang teguran. Terima kasih. Dari Jakarta, Yanti dan Aulia, Tribrata TV, salam Tribrata.